Jangan Menangis Cinta episode 41, part 7. Hari ni, Riana balik ke rumah Mak Yang. Sungguh, Riana rasa tak berapa sihat. Dia rasa nak demam. Jadi Riana tak pergi kerja. Riana ceritakan kepada Mak Yang yang dia tak sihat. Namun Mak Yang seperti dapat menega. Mak tahu Ria tak bahagia. Ria masih berdendam dengan Zafran. Sebab tu hati Ria sentiasa sakit. Ria rasa geram, nak marah. Dia buatlah apapun, bukannya jadi elok, tapi menyakitkan lagi hati Ria. Jam Mak Yang tiba-tiba mendengar kat itu membuatkan Riana terkejut. Macam mana maknya boleh tahu? Mak Yang menggeleng-geleng, dia memandang Riana. Itulah perasaan yang mak rasa masa kahwin dengan abah dulu. Dah macam-macam abah buat, mak tetap tak boleh terima. Sampaikan abah buat baik pun, mak jadi sakit hati. Tapi bila abah pergi, abah tinggalkan mak, baru mak rasa kehilangan dia. Selama ni, mak ketepikan perasaan mak. Mak ikut marah, benci mak sebab kena paksa kahwin. Padahal ni, jauh di sudut hati mak, mak sayangkan dia. Sayang sangat dia. Mak harap dia jangan buat salah yang sama. Jangan ulang kesilapan mak nak. Sebab suara Mak Yang, air mata yang nak menitis segera disekak. Dengar kat itu juga, Riana memandang anak-anaknya. Dia tahu sejak kehadiran Zafran dalam hidup mereka, anak-anak makin bahagia. Rumah itu juga banyak diserikan dengan gelak tawa daripada tangis mereka. Riana menghela nafas, tapi kenapa hatinya masih suka untuk menerima Zafran? Pikiran Riana mulai buntu, kata-kata emaknya sedikit sebanyak pemain di benak fikiran.